dinginnya air hujan yang jatuh membasahinya sudah terlindungi di muka bumi. Tapi nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala gimana? Maka sekarang bisa yang belum sami ini ke bayar-bayar. Ini lain contoh tadi. Ini demanan lagi. Apa demanan lagi? Ini demanan lagi. Sekarang cari
tidak mempersekutukan orang. Caranya adalah kalau dia masih kecil aja dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menafkahi anak dunia. Jangan duduk di depan pintu. Lihatmu ambillah sahu. Jadi hidup dengan ibadahmu. Bagus sih. Tapi kan dia belum kena Allah. Kalau nyanyi-nyanyi dong. Allahu kafi ya munaka. Ingat makin, maka berkali-kali dia baca sampai 9 kali sengaja.
Karena banyak orang yang punya iman tapi tidak sadar kalau dia punya iman. Sehingga imannya kadang dia tinggalkan di rumah. Kalau ngaji begini nempel dia nanti setelah selesai ngaji. Pasti. Karena iman ini seperti pakaian. Maka kata Al-Quran, pakaian terbaik itu adalah pakaian takwa. Kalau lepas pakaian ini, orang ajar juga. Azab enggak ada. Nah, apa biarkan dia menangis. Anak menangis itu tandanya kok. Jangan merasa terganggu sama anak yang nangis. Yang sedang itu pengajian. Siapa tahu dia lebih cerdas nanti kalau dia bisa mendengar pengajian seperti sambil menangis. Ya kalau di masjid itu, kalau ada anak-anak kecil berjuara-juara itu bagus. Kalau perlu musola ini lagi sholat, biarkan mereka bermain di sini. Biarkan aja. Kendalikan dengan cara sambil pelan-pelan. Begitu mau sholat, nanti kalau yang berjuara ya gak dapat jajan ya. Dia menanyakan cara itu caranya. Boleh kan? Jolak dong. Sini kan? Kemudian dengar segera. Kalau perlu nanti untuk meramaikan musola ini, buatkan yang tempat bermain di sana. Yang mau main-main di sana ya, nanti yang main aja paling bagus dapat jajan. Dah, tidak usah ganggu orang sholat. Karena yang paling sholat nanti jajannya lebih gede. Ini serius, serius. Ketimbang duit, didiamin di rumah beranak enggak, nambah enggak. Alis dekat kan karena. Ada yang restoran itu? Ada restoran? Sudah sampai apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sholat terang. Mungkin sholat terang menjual kita karena sholat pasal justru. Coba belajar mendidik diri, mendidik hati agar enak sama Quran. Bagus sih sudah pada banyak yang hafal dan sudah mulai demen sama Quran. Nanti terima dosa pertama mungkin satu lembar ini dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi empat mungkin. Ya, itu sholat terang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya ini kekasihnya kemana itu?
cuman kurang begitu tajam karena tidak ada mahramnya yang mengikuti dia, yang menuntun dia, ayo saya mencerahkan sholat. Takut-takutnya nanti kalau ada anak laki-laki yang kurang bagus, untung dia tua, kalau dia laki-laki perjalanan apa nama, pelayan dan cantik. Bisa-bisa saya kata juga. Itu masalahnya. Ya kan dia jalan. Begitu kemudian keluar itu yang lain lagi. Aku tak harus dinikmati lagi. Aku bagi nafas yang pada berikir yang mempraktikan.
lagi. Kalau perlu dia andaikan, andai-andai kata dia menangis, mengeluarkan air mata berikut disertai dengan darah. Lebih baik saya melihatnya dia tersebab berdosa ketimbang saya akan menangis nanti karena dia sibuk bermain HP. Saya jadikan tidak bisa mendidiknya ketika besar. Saya yang akan menangis karena kelakuan. Kuat misalnya sifat kuat. Berapa kuatnya? Kuatnya berapa? Kuatnya mempunyai sifat berapa? Berapa kuatnya? 1000 kan? InsyaAllah. Lemahnya 1000 kuat? Coba sambil lihat HP-nya. Kita coba praktik di Silvan. Coba lihat HP. Ukur waktunya berapa menit. Ya, kita mulai ya. Kita mulai Silvan 100. Ikutin ya. Ikutin. Ini berapa? Dari 1754 menjadi 1756. Selisihnya berapa? 20. 100 is 4. Kali 10 berapa? 100 kali 10? 1000. 10 kali 2? 20. 20 apa? 20 jam? 20. Mulai? Dari. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang menuju jalan takwa. Calon orang yang bertakwa. Banyak amal is? Kapan istighfarnya? Masih ingat? Kapan istighfar? Kapan istighfar? Al-Quran mengatakan istighfar kapan? Kapan-kapan gak Ustaz? Kapan istighfar? Wal-mustawfi
istighfar di sebuah hari. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur 30 menit ke depan dianggap minimal atau 15 menit sebelum azan subuh. Waktu istighfar yang paling baik. Siapa ini? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Siapa ini? Wa bil ashabi hum yastaghfirun. Orang bertakwa itu berada di taman-taman syurga. Pekerjaannya salah satu adalah beristighfar di waktu sahur. Supaya apa? Hatinya ku. Ini baru satu ilmu simpan supaya ku mau kuat kuat hati. Ya kuat mak pulangnya suami kita ini dari sana capek lah nyari makanan nasi tidak ada kira-kira segini dapat ada lima. Tapi kalau dia gersang marah kan? Anak-anak doang di sini.
sini ni ada anak orang di bawah pilihan baik tak? Nanti anak tak? Subhanallah, 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 Subhanallah,